Maestro, benar-benar mobil yang tangguh, teman-teman. Seperti ini untuk tampilan bagian belakangnya. Mobil legendaris ya, teman-teman, dari Honda ya, produk Honda, produk ternama ya di Indonesia ya. Bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia ya. Siapa yang tidak kenal dengan Honda, teman-teman? Nah, untuk mobil ini ya, mobil sedan Maestro ini walau keluaran tahun 94, teman-teman, jadi masih seger ya, terlihat seger seperti ini. Ini tampilan dari depan ya, sebelah kiri. Untuk bagian roda dia memakai ring 13, teman-teman. Jadi masih kecil ya. Ya, sesuai dengan kapasitas sedan ya, teman-teman. Nah, ini untuk tampilan sebelah kanan ya, depan sebelah kanan, teman-teman. Juga masih rapi seperti ini ya. Masih terlihat sangat segar, teman-teman. Nah, itu di sebelah sana ya, ya ada produk Pisut, teman-teman. Mobil sama ya, mobil legend juga. Namun untuk produk Pisut ya, di Indonesia ini tidak terlalu banyak, tidak seperti merek Honda ini, teman-teman. Nah, ini kita tes untuk jalan ya, teman-teman. Ini seperti apa tenaganya, teman-teman. Wah, masih normal ya, teman-teman. Untuk tenaga juga suara mesin masih redam, teman-teman. Jadi masih dingin ya. Tentunya untuk mesin ya sudah tidak diragukan lagi, karena memang Honda untuk mesin ya sangat berpengalaman, teman-teman. Keluaran tahun 94 aja ya seperti ini, masih normal untuk bagian mesinnya, teman-teman. Hanya saja ya, hanya saja sayang ya, untuk produk Honda ini di bagian kabin menurut saya ini kurang begitu kokoh, teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelah sana ya, sebelah sana itu merek Pisut ya, ini Honda kalah jauh, teman-teman, untuk bagian kabin ya. Namun untuk tampilan juga untuk mesin ya cukup bagus menurut saya. Tetapi ini ya tergantung selera masing-masing ya, teman-teman. Untuk bagian mesin seperti ini, teman-teman, masih dingin ya. Cukup normal untuk bagian mesin ini, teman-teman. Memang Honda ini ya, untuk bagian mesin benar-benar mantap, teman-teman. Oke, kita lihat untuk bagian interior, teman-teman. Kita lihat ke dalam seperti ini. Untuk jok ya, namun terlihat sangat kotor ya, teman-teman, karena ini mobil baru datang ya. Jadi belum kita bersihin ya, teman-teman. Kalau sudah dibersihin ini, wah, bisa mengkilap lagi, teman-teman. Tapi untuk jok ya sangat empuk, teman-teman. Dan sarungnya ini ya bukan sintetis ya, tapi original, teman-teman. Jadi kulit original ya. Ini untuk tampilan belakang ya. Oke, kita lihat ya untuk tampilan yang depan ya seperti apa, teman-teman. Nah, ini untuk tampilan depan, teman-teman, ya seperti ini ya. Masih rapi ya, walaupun ini keluaran tahun 94. Jadi lagi-lagi ini keluaran tahun 94, teman-teman. Produk yang ini ya, berikut juga Pisut yang sebelah sana, ini keluaran 94. Jadi satu umur dengan yang sebelah sana, teman-teman. Ya, sama ya. Nanti saya akan komparasikan ya, mana yang lebih tangguh dari produk Pisut juga produk Honda di video berikutnya, teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Untuk sebelah sana ya, merek Pisut itu masih dalam proses pengecekan, teman-teman, karena baru semalam datang ya.
Nanti kita akan komparasikan ya untuk jenis Honda sama jenis Pisut ya. Untuk tampilan ya Pisut maupun Honda ini teman-teman ya, dari luar ya masih terlihat sangat segar. Nah, ini grill dari Honda Mass Trail teman-teman, cukup elegan ya. Oke, kita ketemu di video berikutnya.